Apa sih yang menyebabkan gempa di NTT terjadi? Dan sebelumnya kan 29 tahun lalu juga pernah terjadi. Nah, apakah itu berhubungan begitu? Mungkin bisa dijelaskan dulu tentang gempa yang sekarang. Jadi ada dorongan tektonik dari selatan, dari Samudra Hindia, Australia, mendorong mendorong seluruh pulau-pulau yang ada mulai dari Bali sampai Flores tadi. Nah, pada waktu mendorong itu ternyata muncul istilahnya sesar, patahan di Laut Lombok tadi, Laut Flores tadi. Dan vertikal, jadi kedorong demikian. Nah, itu yang menyebabkan munculnya Sorry, Pak. gempa tadi di daerah itu. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.